Kenapa pingsan ke dokter? Karena dia nggak dikupas dengan baik. Wah, pingsan. Mungkin kaget aja. Kamu sih. Kayaknya kamu perlu sedikit keseruan dalam hidup. Ada masalah, bro? Aku udah lama banget berusaha deketin Lisa. Tapi kenapa ya gagal terus? Caramu aja yang salah. Gimana kalau kamu ikut lomba masak di TV? Emangnya aku ada tampang chef? Nggak juga sih. Tapi bayangin betapa kagumnya Lisa kalau kamu menang. Kalau kamu nggak menang pun, dia pasti terkesan. Kamu tahu, Pisang? Benar juga. Ayo kita buat badai dan aduk semuanya. Rasanya kamu udah cukup bermasalah dengan berdiri di atas meja. Para peserta, selamat datang di Lomba Masak Season 5. Piro, ngapain dia di sana? Kami sangat senang Grand Chef ada di antara kita. Jadi guys, persaingannya akan ketat. Grand Chef, pemenang akan mendapatkan $1,000 dan kontrak dengan restoran terbaik di kota ini. Kalian punya waktu 4 jam untuk menyiapkan hidangan. Kompetisi dimulai. Tinggal beberapa detik lagi. Siapa tuh? Aku. Biar aku periksa. Ada apa nih di sini? OMG! Apaan tuh? Dan bahan rahasianya. Ulala! Dan mereka akan makan sampah ini. Siapa kamu dan mau apa di sini? Cuma mau rekam penipuanmu. Kamu pisang usil. Sini HP-nya atau aku ambil dengan paksa. Lampu menyala. Umpetin. Kamu gak bisa kabur. Pak Juri, lihat. Grand Chef penipu. Selama ini dia menggunakan mesin aneh dengan bahan kimia. Dan masakannya ternyata terbuat dari campuran menjijikkan. Apa-apaan nih? Bertahun-tahun kita dibohongi. Ampun deh. Selama ini dia kasih kita sampah. Nggak nyangka deh. Aku suka banget makanan Grand Chef. Dan ternyata bahannya nggak beres. Jadi mau muntah. Ini salahmu, Pisang. Sini kamu. Sepertinya Grand Chef jadi gila. Tolong panggil ambulans. Mau apa kamu? Lepasin. Jangan pegangin aku. Babak berikutnya dari kompetisi. Lumayan. Dan peserta terakhir. Sekarang saatnya memilih pemenang. Keputusan yang sulit. Dan pemenangnya Piro. Piro menang. Hebat. Lisa, apa kapan-kapan mau gak kencan dan menonton film? Ide yang bagus. Gimana kalau besok malam? Piro, berapa lama lagi? Aku belum pemanasan. Lihat. Hah?
Yeah. Oh. Jangan mimpi. Aku selalu yang pertama. Oh. Dasar pecundang. Duh, aku gak bakal ngalahin dia. Aku gak mau makan ini. Kamu harus jadi bugar. Aku bangga padamu. Wow. Hey, kamu ngapain? Sarapan yang lezat. Apa? Jangan. Dan satu bahan rahasia. Oops. Hey, Piro. Mau sepotong? Aku pengen banget. Semoga makanannya lezat. Aku gak bisa lihat apa-apa. Yang bener aja. Aku benci diet. Ups, maaf. Gawat, aku nyangkut. Aku bantu. Oke, diet gak terlalu buruk. Akhirnya makanan lezat. Hey, kamu ngapain? Gak ada, ayo latihan. Stop. Apa kamu nyembunyiin makanan di tempat lain? Gak ada, beneran. Piro, ayo latihan, cepat. Sekali lagi. Latihan selesai. Ya ampun. Kamu ngapain? Hei, kamu gila ya? Oke, jangan makan kami. Ayo. Es krim ini agak kebanyakan. Sampai jumpa. Aku gak bakal kalah. Butuh udara lebih. Dia cuma beruntung. Kamu perlu diet, bro. Enak juga. Mari selesaikan tantangan makanan ini dalam sekejap. Ini tagihannya.
Kenapa angka nolnya banyak banget? Kamu harus tinggal dan tidur di sini sampai utangmu lunas. Tinggal dan tidur? Mungkin makan juga. Kamu boleh makan kalau bisa masak. Aku bakal berusaha. Buah apa ini? Ayo dong, aku udah nonton Hell's Kitchen ribuan kali. Cih, YouTube, tutorialmu nggak guna. Hati-hati. Ya ampun, aku berhasil. Percobaan pertama. Enggak sih. Yap, aku harus nambahin saus. Lagian aku ada di restoran. Oh, mungkin yang ini. Bau apa ini? Baunya kayak kaki nenekku. Koki harus ngasih aku asuransi. Ya ampun, risikonya lebih besar. Andai utang kartu kreditku hilang begitu saja. Ulah siapa ini? Gawat. Udah 3 kali minggu ini. Aku bakal di sini selamanya. Maaf tikus, Piro harus balikin ini ke dapur. Mana keju dari koleksi pribadiku? Harganya seharga kamu. Dan baunya kayak kamu. Aku cuma terendam di dalam aroma makanan mahal. Ini dia. Kamu selamat kali ini. Jangan coba-coba makan itu. Tenang aja. Kamu gak apa-apa. Astaga, apa yang kamu lakukan? Bikin steak sempurna. Lumayan. Akhirnya aku bisa makan. Selamat makan. Ada pesanan steak. Ini dia. Tidak, steakku. Kalau dia suka, kamu nggak perlu bersih-bersih. Oh gawat. Aku mengerti. Wanita itu meminta hidangan lain dari koki. Kamu gak bisa jadi koki yang hebat. Kalau kamu menang, aku makan topiku. Oke, selamat makan kalau gitu. Oops. Waktunya buat bahan rahasia. Delivery pizza. Makasih. Ha.
Kamu udah mau nyerah? Aku siap buat menang. Enak, pizzamu luar biasa. Garam bikin semuanya lebih enak. Itu saran dariku. Dah, pecundang. Biro. Kamu penakut, Lisa. Gak lucu kali. Dah. Lisa, jangan pergi. Siapa dia? Pertukaran pelajar. Halo, cantikku sayang. Hai. Kamu sama aku. Ayo kejar, sayang. Dia sibuk. Boleh kok. Aku gak percaya. Aku gak nyerah. Tunggu bentar. Makasih. Ini untuk kamu. Mulai bosenin deh. Tapi maaf Lisa, kok nggak berhasil ya? Makasih. Situ, oke, bro. Stop. Aku bosan sama pertengkaran kalian. Jangan ganggu aku. Kamu juga kamu. Enggak. Aku yang bosan. Ya, sama. Apa? Mau pergi kemana? Ya, mendingan gini. Ya. Penerbangan dari negeri makanan telah mendarat di kota 2. Cantiknya. Oh, wow. Hai. Au. Aku nggak apa-apa.
Waktunya nyemil. Ta 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 ta. Hah? 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 Hey. Oh, hi. Ah, nyum enak. Apa? Kawat. Parah banget. Tolong, tolong, selamatkan kami. Aku nyasar. Gawat. Barang-barangku. Oops. Astaga. Aku gak mau kabur lagi. Malam yang indah ya. Iya. Kamu gak apa-apa kawan? Burung suka cookies. Piro, ayo tolong dia. Anggap aja rumah sendiri ya. Aku mau ke dapur. Waktunya beraksi. Ciat. Hei. Ha. Hei. Ciat. Hei. Ha. Nah, gini dong. Haha. Tunggu. Aku punya ide. Masuk. Oke. Apa itu normal? Iyalah. Aku jadi seger lagi. Sampai jumpa, Cookies. Makasih. Enggak, aku gak bisa pergi. Kota ini butuh pahlawan. Kita bebas. Wow. Oh, kamu ternyata. Boleh minta juga gak? Ini perang. Siap berperang. Punya siapa ini? Kalian dilarang masuk kantin. Tapi selama sebulan. Camilan juga. Duh. Tenang, jangan khawatir. Halo? Halo? Gimana nih? Aku tahu. Ada ide apa? Oh.
Peris. Biar ibu bantu. Apa? Ini coklat. No. Pasti berhasil. Aku kedinginan. Noda apa ini? Whoops. Ini normal. Keluar. Permisi, Bu. Cepetan. Waktunya bereksperimen. Soda. Kalian ngapain? Puisi ini adalah puisi yang paling menyentuh tentang cinta. Cinta itu? Diam. Mamaku mana? Makan. Sabar. Maksudku, hah? Kalian mau apa? Makan. Ini rahasia. Oke.